Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom tonight. Hello guys, okay, welcome back to my channel, Papa Piu Piu. Oke, pada kesempatan kali ini gua mau berikan trik gimana cara mendapatkan emo guys ya, emo gratis ya. Di sini kita lihat, bukan lihat legend gua guys ya, ya legend terus, nggak pernah naik mitik. Kita lihat di sini event ya, kita lihat di sini my event. Kita lihat di hadiah komedi. Di sini di hadiah komedi sini nggak ada notifikasi tentang masuk di hadiah komedi guys ya. Jadi untuk teman-teman sekalian kita harus cek sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman sekalian nggak chat mengecek dari hadiah dari komedi ini guys ya, mungkin nggak dapat guys ya. Jadi kita langsung aja pergi ya. Kita disuruh untuk share satu hasil pertandingan mode apapun ke FB atau FVK. Oke, kita langsung pergi aja guys ya. Kita main di VSI aja guys ya, mungkin ya. Easy banget ya VSI anjir. Oke, kita apakah bisa mendapatkan kalau kita main di PSI ya. Oke, kita lihat, kita normal aja ya. Oke, kita langsung aja start. Gila main PSI anjir. Udah legend main PSI. Jadi kita main cepat aja guys ya. Apakah kita dapat apa enggak gitu guys ya. Oke, kita ambil Aldous. Alright baby. Oke, kita pakai Azazina aja ya. Oke, alright baby. Kita langsung aja ulti guys. Kita langsung ulti aja guys. Mamam serat man, mati aku. Do not belong. Shut down. Mamam slain an enemy. Waduh. Gila. Aduh, enggak dapat gua, Jay. Kasih mamam, Jay. You have slain an enemy. Gua mati, Jay. An enemy has been slain. Ally has been slain. Oh. Gua kena anialis guys. Aduh, kocak ya. Shut down. Oke. Killing spree. Best AI aja gua gimana gitu guys. Udah legend kayak gini. Oke. Okay. Ya, siap. Kalau kita udah sebentar main langsung kita share guys ya. Enggak apa-apa enggak dapat nanti enggak dapat MVP guys ya. Jelas otomatis nih cow ya guys ya. Oke, okay, enggak apa-apa. Auto-ratan. Mamam. Anjir, diambil mulu. Stack gua baru berapa aja ya? Stack gua baru 56 aja. Mamam. Sini kau. Mamam. Hampir lagi gua mati. Oh, triple kill, man. Maniac man, jegel lu cok. Sini kau cok, sini cok. Oh, sapek mamang. Mamang otong, mamang otak. Gila ya. Gak apa-apa. Jelas menang guys, oke. Mamang kau ya. Mamang otong, ya, oke. Oke. Victory. Semoga aja bisa kalau di PSI ya. Kalau biasa sih di PSI juga bisa. Kalau gue mau share ini ya, nggak apa-apa ya guys ya. Kita share aja ya. Yang jelas kita menang gitu. Alright, kita share guys. Oke. Kita share di Facebook gua. Jadi untuk teman-teman sekalian yang mau bermain sama gua, oke. Add aja gua di FB guys ya. Elzar Rido. Oke, kita sini komen unyu-unyu.
Uyuyu apa nih? Uyuyuyu, siap. Oke, gitu sudah ya. Kita langsung aja bagikan di kabar berita. Oke. Oke, kita bagikan. Alright, baby. Aduh, lama kali kau masuk ya. Aduh. Oke, kita sudah share satu pertandingan. Waduh, keluar lagi. Kalau bisa keluar gitu aja. Ya. Oke. Ini di tampilan di developer pertama ini kenapa hero-hero lama yang keluar gitu guys? Kenapa bukan hero-hero yang baru yang MMM yang baru gitu guys? Apakah ini di reward gitu? Fanny, Tigret, Mia dan Luker, Edore, Luker yang sering dipakai gitu guys. Kayaknya ditambah ya, di buff dia. Pokoknya. Alright, kita sudah masuk di gameplaynya. Oke, belum. Oke, cepat lah ya. Gua disuruh aktifkan lokasi, gua gak mau aktifkan lokasi jaya. Gua gak mau dibilang sombong, kalau gua itu top global ya. Oke, kita lihat di sini my event, alright. Oke, kita lihat cek. Aduh, hasil apa nih? Share satu pertandingan di mode apapun ke FB. Kok belum gua dapat gitu guys ya? Kok bisa ya? Share pertandingan mode apapun di FB. Waduh. Kan gua udah main gitu satu pertandingan guys ya. Kok belum dapat gitu. Aduh, gimana Mobile Legends-nya nih? Mobile Legends-nya gimana gitu guys ya. Gua udah share gitu guys ya. Kok gua belum dapat, ya kan? Aduh, ini penipuan nih kalau gue guys ya. Ini bisa menjadi penipuan gitu. Di mana tadi tuh? Hadiah komedi, oke. Gua belum dapat gitu guys ya. Demo gua aja. Oke. Cek battle demo. Di sini gua belum dapat gitu guys ya. Cuma baru skin apa nih? Emo gua baru mission Leslie gitu guys ya. Oke. Konfirmasi gua belum dapat itu, padahal kan gua udah share gitu guys ya. Aduh, gimana Mobile Legends-nya bisa berkembang kalau gini mah guys ya. Katanya main mode event apapun, terus gua main mode event apapun tapi nggak bisa aja gitu. Oke, right baby, gimana nih? Aduh, cucuku. Jadi untuk teman-teman sekalian yang main mode hadiah dari komedi ini, untuk teman-teman sekalian tolong komen di bawah kenapa gue belum bisa dapatkan skill anu ini ya guys ya, emo ini gitu aja. Padahal kan gue udah men-share satu hasil pertandingan mode apapun ke FB gitu aja. Jadi mungkin ada sebuah kesalahan gitu guys ya, gue nggak tahu, gue belum paham juga. Selesai selama periode ini berlangsung mendapatkan beta polisi terbatas. Okay. Setiap apa nih, setiap quest harus diselesaikan berdasarkan syarat yang telah ditentukan. Gua sudah memenuhi syarat. Setiap hadiah hanya dapat diklaim satu kali. Silakan klaim hadiah Anda sebelum event berakhir. Battle Emo Comedy hanya dapat digunakan sampai tanggal 27 Februari pukul 20 hingga 20, ya kan, pukul hingga pukul 26 Mei. Ini baru berapa guys, tanggal berapa nih? Ini baru tanggal 15 ya, tanggal 15 ya. Pukul 00 tahun 2019. Setelah durasi berakhir, battle emo tersebut akan dihapus. Aku mengerti, tapi kenapa gua belum mendapatkan skill emo ini gitu guys ya. Oke, mungkin gua sedikit gimana ya, Mobile Legend ya. Kalau gini mah ya guys ya, gua cukup gak rela ya. Padahal gue udah menjalankan misi gitu kan, tapi gue belum dapat gitu guys ya. Aduh, gimana dengan anu ini guys ya, kok gitu ya. Oke, kita mana sih gue mau beli siapa sih lagi itu mage gitu. Gue sering lupa karena gue jarang main anu guys, gue sering jarang main Mobile Legend gitu guys ya.
Odet. Gue beli skin Odet. Gue udah cukup anunya guys ya. Udah cukup laki gue udah cukup gitu. Battle emo. Di sini waduh kita disuruh bayar. Oke kita lihat di sini laki gua ya. Oke kita lagi lagi shop. Oke udah kita beli aja guys ya. Oke mantap jua. Mama mantap jua. Karolzy is my crap. Diggy is my name. Ah gua mau share lagi ya. PHP gua aja ya. Aduh. Oke mungkin sekian video dari gua. Gua untuk teman-teman sekalian yang tahu solusinya ya. Kenapa bisa gua nggak dapat gitu? Pas saya padahal gua udah share gitu satu pertandingan. Jadi untuk teman-teman sekalian yang udah mendapatkan emo itu silahkan komen di bawah. So in this video.